Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Farid Zamri di sini. Hari ini hari renovation ke-30. Hari ini hari Selasa, 5 hari bulan 10. Lebih kurang pukul 3 lebih. 3.10 macam tu. Bising sikit sana sini kan. Biasalah. Renovation ni memang bising. So, hari ini hari ke-30. Dia pun buat tile. Ada video lah untuk apa tengok sikit. Datang itu hari Sabtu, so ada depa level balik lantai untuk dapur. Tapi tu half day ya, tu dia tak mai 2 hari, Ahad dengan Isnin. So hari ni dia mai balik. Okey, jom kita tengok apa progression setakat ni. Ini dia. Masih lagi. Sana dapur dah buat. Ada lagi sikit. Okay, so kita tunggulah sampai petang ni tengok apa yang jadi. Sekarang ni aku nak keluar. Aku beli tile sebab tile tak cukup. Tile untuk bawa table top. Jom. So sekarang pukul 6 suku macam tu. Daripada caw. Jom kita tengok apa hasilnya untuk hari ini. Ini dia. So ni dalam bilik. Ada lagi part yang belum dibubuh. Macam tepi-tepi ni. Ujung sana. Okay, jom kita tengok pula dapur. Okey, ni bahagian dapur. Dapur pun dah boleh kata 85% macam tu lah. Di sana tak ada tu pasal nanti di bawah table top tu dia akan ada naik 3 kaki. 3 inci untuk skirting bawah sana. Lepas tu dalam sana tu bukan tile ni lah, dia pakai tile putih. Aku beli tile putih biasa macam ni. Macam dinding ni. Okey, so tinggal yang manhole sini dengan yang kecil-kecil sana tu, yang halus tu. Okey. So sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Lama aku tak upload video sebab depa pun hari tu depa tinggal 2 hari kan. So memang tak ada video lah. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Yang mana nak tengok daripada day 1 tu dipersilakan. Terima kasih juga. So kita jumpa esok. Katanya esok awning nak pasang di bahagian sana, bahagian luar tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.